Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Orang tua kekuatannya berkurang,
orang sakit kekuatannya berkurang. Ibadah jasad ada batasan, tapi ibadah hati tidak ada batasan. Ibadah akal tidak ada batasan. Maka oleh sebab itu jasad kita bisa capek, jasad kita bisa rintih, jasad kita bisa sakit, tapi hati kita bisa diingatkan dengan banyak hal. Sifat rahmat kepada sesama, sifat husnudzon baik sangka kepada orang, sifat husnudzon kepada Allah, sifat mengharap baik kepada seluruh orang, sifat kasih sayang mengharapkan hidayah kepada seluruh orang, sifat kepingin sebanyak mungkin makhluk masuk surga dapat ridhonya Allah. Itu adalah niat-niat hati yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semuanya bisa didapat ketika kita dekat sama ilmu dan ahlul bait. Orang yang jauh dari ilmu, maka dia tidak kepikir akan hal tersebut. Kepikirannya dia hanyalah urusan makan, minum, kawin, bekol. Makan, minum, kawin, bekol, rumah, kerjaan. Disebutkan oleh Allah dari kapal dunia umum minal ilim. Itulah puncak pemahaman mereka. Sedangkan orang yang ngerti agama, orang yang dalam hidayah dan taufik dari Allah, dia selalu memikirkan tamparan-tamparan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisi waktu-waktunya dengan istimewa, dengan mulia, khususnya ketika ada kesempatan pengajian, majelis. Bisa saja Anda bisa mendapatkan ilmu dengan berbagai macam cara, khususnya akhir zaman kayak ini. Anda lihat YouTube bisa, Anda lihat Facebook bisa, Anda belajar dari Google bisa. Tapi apabila satu kali sekali duduk majelis senilai 1000 rakaat, itu tidak ada di Google, tidak ada di YouTube juga. Sekali majelis kan ya ditulis oleh Allah pahala 1000 rakaat, pahala jenguk 1000 orang sakit, pahala takziah 1000 orang mati. Di mana itu didapatkan? Pahala itikaf, pahala nunggu sholat isya berjamaah, nggak akan ada dapat lewat YouTube, Google, Facebook, Instagram, nggak ada. Kadang ilmu bisa didapat, tapi nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh. Oleh sebab itu perbedaan orang dulu dan orang sekarang. Orang sekarang itu fasilitas menuntut ilmu lebih gampang. Mestinya orang sekarang itu lebih orang dulu belajar itu repot, orang dulu itu buku juga repot, pena juga repot. Mestinya orang sekarang lebih banyak ahli sekarang. Tapi kenapa kalau kebalikannya orang sekarang jarang ahli? Kenapa? Itu tadi, supaya dipahami ilmu bukan hanya sekedar masalah-masalah yang ada di bawah. Ilmu bukan hanya sekedar pemahaman-pemahaman yang ada di pikiran. Ilmu itu adalah sifat. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu manfaat, ilmu mudharat. Ilmu manfaat adalah ilmu yang memberikan manfaat di dunia dan akhirat kepada pemiliknya dan sekitarnya. Ilmu mudharat adalah ilmu yang menjadi pujiannya Allah dan matalah kepada pemiliknya nanti di hari kiamat. Maka disebutkan bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling jauh dari Allah adalah alimul lisan jahilul qalb. Alim lisannya, hatinya bodoh. Pandai berkata tapi hatinya busuk. Pandai berucap tapi hatinya kokoh. Maka di sini Tuhan, ilmu bukan hanya sekedar pemahaman-pemahaman di otak belaka. Tapi ilmu adalah bentuk rasa takut kepada Allah, bentuk mengharap kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Memahami kemuliaan ulama-ulama sebelumnya,
itu juga adalah bagian dari sifat Elohim. Maka alhamdulillah kita bisa hadir dan bertemu kembali di majelis ini. Mohon maaf sebulan rasanya kita orang libur ya, karena satu dan lain hal yang seingat kita sebelumnya kita sempat ke luar kota ya, pada jalan luar, kemudian setelah itu ada gugur sedikit sakit. Jadi insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat semuanya insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, apapun yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah kelembutan, banyak kelembutan dari Allah, banyak rahmat kasih yang kita rasakan, maka banyak syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu enakan hatinya, lapang hatinya dan dibuat syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga syukur itu menjadi ketenangan batin di dalam jiwanya. Belum lagi nilai ditambahkan yang agung berada nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dari kitab ini, dari kitab Sabilul Ittiqa, yang sebelumnya kita bahas tentang umur ketika di dunia. Fase pertama, umur pertama manusia. Kedua ya, setelah yang pertama kita sebut alam roh arwah. Kemudian yang kedua adalah alam berada di dunia. Yang sudah kita jelaskan masa kecil, di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua untuk anak-anaknya. Yang sebelumnya kita jelaskan bahwa proses kelahiran janin itu juga sebagai bentuk pelajaran dari Allah, di mana kudratnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Kenapa pula orang kafir tidak percaya akan hari kebangkitan di hari kiamat? Mereka merasa berat setelah tubuh tercabik-cabik, dimakan sama hewan buas, dimakan sama ikan, dimakan sama cacing di tanah, habis semuanya dengan sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu tahun. Cuman pula tidak dibalikkan lagi. Sama juga biar kau lihat gimana satu sel sperma jadi manusia. Yang sperma keluar itu tak kurang dari 14 juta sel. Yang masuk hanya satu. Dari satu sel itu tak boleh jadi manusia. Gimana itu kudratnya Allah? Dan tidak pernah nampak ada proses tangan di dalam perut ibu. Gak ada nampak di USG malaikat ngurusin sperma ini supaya jadi ini, jadi ini, gak ada. Gak ada kemudian nampak ada tangan yang membentuk, gak ada. Ya. Dan lain sebagainya, dari satu sel jadi manusia lengkap dengan otaknya, dengan sel-selnya, dengan aturan-aturannya yang luar biasa. Aturan Allah Subhanahu. Gimana juga nanti ya, mengulang lagi mestinya lebih gampang. Ya, tapi tidak ada kata-kata lebih gampang bagi Allah. Kalau ada lebih gampang berarti ada yang sulit. Semuanya yang nama amru tidak ada kesehat ayyahu lalahu kun. Maka ini bagian dari pelajaran tawahid. Kenapa kekuatan iman kita kepada Allah Taala? Nah, kalau makhluk saja ini manusia demikian gampang Allah buat. Mengembalikan manusia demikian mudah bagi Allah. Kehancuran semua dunia, mengembalikannya surga neraka semuanya gampang bagi Allah. Masa sih kemudian urusan Anda yang berapa sulitnya, berapa rumitnya, kemudian Anda syukur sama Allah? Hah? Kemudian Anda merasa aku harus perhatiin sama Allah, repot kali urusanku ini, gak selesai-selesai. Itu syukur dong sama Allah, belum sangka sama Allah. Lapangkan hati, buka hati mengharap sama Allah, beres sama Allah. Ya, bukan berarti pembahasan ini kemudian, oh berarti Ustaz setuju ya pertanyaan naik ya. Bukan urusan pertanyaan. Ya, gitulah. Beberapa waktu lalu katanya ya, wah udah rame semuanya di jalanan, semuanya udah antri di SPBU ya. Gak jadi ya. Saya bilang sama orang itu, nengoklah bentar lagi, berapa hari akan naik mendadak juga. Betul. Jadi ngomong gak sampai tiga hari juga naik mendadak. Siapa sangka ya setengah tiga siang naiknya. Nah, itu pemerintah habis makan siang baru kepikir. Nah,
Bukan masalah itu Tuhan, tapi yang kami maksud adalah orang mukmin, orang yang beriman itu memiliki kekuatan hati. Saya tak ngerti urusan ekonomi, saya tak ngerti urusan politik, saya tak ngerti urusan perputaran di atas sana itu saya tak paham. Tapi yang saya paham, saya punya Allah. Itu. Yang saya ngerti, saya punya Allah, tidak akan sia-sia percaya. Nah, pemahaman inilah yang harus ada di dalam diri kita sehingga kita tenang. Meskipun kita mengharap kepada Allah untuk dirubahnya keadaan menjadi yang lebih baik, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang rahmat sama masyarakat dan rakyatnya. Ya mestinya kita orang mengharap itu mesti. Tapi bukan berarti kemudian sujud dan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan stres. Ya. Katanya Nabi Abdullah bin Al-Haddad fikran waqtiyaran dan humawara. Nah. Fikran waqtiyaran pikiranmu dan ikhtiar muda humawara. Wa tadbir aidan wa jihad mantara. Enggak usah pakai nyatur-nyatur. Tapi pandanglah zat yang menciptakan kau. Ya. Pandang zat yang menciptakan kau. Layakul hakum mandul diri ya bun. Jangan perbanyak gelisah apa yang kita bilang oleh Allah itu terjadi. Ini kita bicara hukum ta'in. Meskipun pastinya dalam hukum syariat, ya, yang dolim berdosa, yang terdolimin doanya makbul. Itu ya pasti, itu hukum syariat. Ya, yang dolim binasa, yang dolim celaka, itu pasti. Tapi ya, dalam urusan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala biasakan kita tenang, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan di antara kesunahan-kesunahan yang diperintahkan ketika anak lahir. Satu, mengandalkan di telinga kanannya dan mengkomatkan di telinga kirinya, baik laki atau perempuan sama. Sebagian ada orang salah paham kalau laki diadalkan, kalau perempuan dikomatkan. Salah. Yang betul dua-dua sama. Laki perempuan diadalkan dan dikomatkan. Udah. Kemudian berikutnya adalah dipangkas rambutnya dan disedekahkan dengan kadar emas atau perak berapa gram. Disunah. Dipangkas rambut, rambutnya. Kemudian ditimbang. Kira-kira rambutnya bayi ini berapa gram? Yang punya duit ukuran emas, yang sedang-sedang ukuran perak. Sedekah. Kemudian kesunahan lagi adalah diberi nama yang baik. Diberi nama yang baik. Nama itu bukan berarti harus bahasa Arab, enggak. Ya, meskipun bahasa Jawa enggak apa-apa, bahasa Batak enggak apa-apa, bahasa Aceh enggak apa-apa, bahasa Indonesia enggak apa-apa, bahasa apapun yang penting artinya bagus. Artinya bagus, artinya baik. Kenapa? Nah. Nah, tapi disebutkan khairul asma ma'ud bin wa ma'ud bin. Sebaik-baik nama adalah nama yang ada abad atau Muhammadnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Kudus, Abdul Halim, Abdul Manan, Abdul Jabbar, Abdul Rasul. Pokoknya pakai asma husna. Ya. Atau mungkin yang ada namanya Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, misalnya. Itu nama yang terbaik. Atau diganti Muhammad siapa? Ya, dulu Presiden Soeharto namanya nggak ada Muhammadnya. Setelah haji baru ditambahkan ditambah Muhammad Soeharto. Begitu ya. Soeharto nya nggak hilang, tapi ditambah Muhammad. Oke, jadi dan nanti dari kiamat disebutkan kalian semuanya akan dipanggil oleh Allah dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Ya, nama kalian, nama bapak kalian. Yang sekiranya nama nggak bagus, nggak apa-apa diganti. Atau ditambah yang baru. Ya, enggak apa-apa. Tak usah KTP-nya dan namanya itu ya, enggak apa-apa KTP. Tapi membiasakan diri dengan nama baik. Kadang-kadang di antara sifat
buruk masyarakat kita. Udah nama baik-baik, malah panggilannya jadi buruk. Lah, namanya baik-baik, Romel, bagus. Namanya bagus-bagus, Abdul Manan, bagus. Lah, dipanggilnya pula, ada gitu. Eh, tak panggil apa lah namanya, aku bilang ya. Maka jangan biasakan dan memanggil ini di antara bentuk nilai kesopanan. Sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Nanti kalau memanggil nama sahabat selalu memanggil di akad di asfal ini dengan nama yang dia suka, nama yang paling disuka. Itu Nabi. Maka orangnya kawan anda ada nama ini, ada nama ini. Ya, dokter di dokter. Ya. Ada umpamanya namanya Hamid. Nama Hamid kemudian ada pula nama panggilannya dia. Ya, nama panggilannya dia umpamanya apa? Umpamanya Ibu gitu ya atau Joko. Mana yang dia suka? Joko kan orang itu. Ya, mana yang dia suka? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya beliau Siti Aisyah ya Humairah. Humairah itu si bibi merah. Jadi Rasulullah itu mesra. Meskipun mohon maaf, umur Rasulullah ketika hidup di Kota Madinah sudah 53 tahun. Tapi masih mesra sama istri. Kadang-kadang kita ya bapak-bapak mana ada mesra-mesra gitu ya. Hah? Bibinya bantu gue pakai mesra-mesra. Ada pula kawan kita cerita, mau mesra-mesra sama istrinya. Ya, bilang, "Dek, bulan purnama, Dek, bagus sekali, indahnya." Ya semuanya tahu, Bang. Semuanya tahu. Tahu ya, kan bisa dibuat mesra. Biasa kan bahasa-bahasa. Mohon maaf, ya. Istri, suami, ya. Itu yang mesra. Jangan jual mahal. Seorang perempuan sama laki-laki jangan jual mahal kalau sudah jadi istrinya. Tapi kalau belum jadi istri ya harus jual mahal sih. Masih gadis ya harus jual mahal. Bukan kok kemudian cuma 300 bisa ditawar. Masih gadis sudah kaya. Ada berita kemarin ya. Ada masih gadis umur 19 tahun. Kemudian untuk menjual gadisannya 500 saja. Udah tawar menawar sudah hanya 400. Udah mau 400, masuk ke kamar, ternyata ketahuan nomornya bawa uang cuma 100. Ribut lah di kamar, akhirnya dibunuh pulang karena gak mau. Gadis, sebenarnya gadis itu jual mahal lah. Jangan asal-asal mau, gitu ya. Tapi kalau sudah jadi istri orang, nah, jangan jual mahal sama suaminya. Mana yang suaminya kepingin, turutin. Bahkan kalau perlu minta duluan, minta duluan, kecil, jangan malu, pahala malu lah, nah, makanya tadi kita lihat, jangan kebalik-balik, gadis jual murah, kalau gadis wah macet depan orang, pakai baru-baru kewangian, kita ngerang, gadis-gadis ini. Pagi-pagi udah mati, seber-seber pakai minyak wangi, ya kan? Pertama kali yang cium sudah kapok. Sebenarnya pertama kali yang cium bawa itu sudah kapok. Gak terus istri-istri ini sudah punya suami, yang berikan bedak suami, yang berikan parfum suami, yang berikan baju suami, tapi ya tetap aja bau minyak goreng. Gimana supaya suami nyaman di rumah? Gimana supaya nyaman di rumah? Dan memang itulah nilai pahala besar seorang perempuan. Seorang wanita datang ke Rasulullah, dikenal dengan Khatibatul Nisa Ansar. Orang paling cerdas dalam pandai berpidato dari orang Ansar. Datang ke Rasulullah untuk diutus ya Rasulullah kepada laki dan perempuan. Ya Rasulullah, laki-laki ya Rasulullah memiliki kesempatan mereka sholat Jumat bareng sama engkau, jihad berperang, keluar berdakwah bersama engkau,
Sedangkan kami yang Rasulullah perempuan cuma disuruh jaga anak-anak mereka, disuruh untuk mencuci baju, memasakkan dan lain sebagainya. Apa yang kami dapat ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum, Rasulullah bilang kepada sahabat, wahai para sahabatku, pernahkah kalian lihat pertanyaan sehebat perempuan ini? Ya Rasulullah menoleh, sampaikan salamku kepada orang-orang di belakangmu bahwa husnu tabakul ibna, bagus dalam bersikap kepada suami. Ya dulu saya tidak kulit itu bisa menyamai semua pahala-pahala yang tersebut. Pahala jumata, pahala jihad, pahala dakwah, pahala tarik nabi, pahala ini, pahala perang. Yang tidak dapat perempuan cukup baik dalam bersikap kepada suami. Jadi kadang-kadang tuan, ya orang sudah punya suami masih nengok-nengok suami orang. Masih nengok suami orang. Ya suaminya juga itu nengok istrinya orang. Ya sama, harus salah suaminya. Baik gitu ya. Nah makanya itu saya pernah kalau saya cerita ya, saya sama istri itu saya pernah nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama istri. Saya biasa panggil sayang abang ini ganteng ya. Ya macam masa-masa panjang ya. Wah, ganteng kali lah. Ini antara kita sama istri kan ya, gitu. Bukan bicara yang kemudian sampai mendorong kepada hal yang tidak semestinya. Oh, tapi sebuah pacaran. Terus saya bilang, tapi kan banyak di sana-sana itu yang lebih ganteng dari apa? Dia bilang, gak tahu ya. Saya tanya, Habib ini lebih ganteng dari apa? Gak tahu. Saya sebut Habib Habib itu ganteng-ganteng. Ya memang saya nggak pernah lihat mereka. Jawabannya memang saya nggak pernah lihat. Jadi seorang istri nggak perlu nengok laki lain. Ketika seorang perempuan kok nengok laki lain, dia bandingkan. Ya sama juga laki-laki ketika nengok perempuan lain. Ya, maka dasar itu lah. Apalagi yang sudah berkeluarga. Nengok istrinya orang itu lebih gimana itu ya dibanding nengok gadis gitu. Ini namanya setan itu bukan berbicara pada bagus atau buruknya, tidak cantik atau buruknya, tapi menjuruskannya, ini yang penting setan. Oleh sebab itu Nabi wanti-wanti jangan sampai laki perempuan berdua-dua. Kalau ada laki perempuan berdua-dua kan setan yang ketiga, malaikat ada laki. Dan total udah malaikat. Takut karena kolor-kolor kena malaikat lari, tinggal setan. Setan yang ketiga, dibisik-bisikin lah, dia tinggal setan. Nah, dibisikin kepada perempuan itu, lihat bapak. Gagal, ganteng, baik kali, ya, perhatian kali. Padahal jelek, hitam, kurus. Tapi nampaknya bagus. Gimana? Remeng-remeng dengan orang lain. Cuma tidak berbuat sama saya. Agak sedikit itu Tuhan. Ini tadi kita sampaikan. Pentingnya apa tadi kita bahas? Untuk dalam berkeluarga ya. Dan kita sampaikan juga di antara rentah orang tua untuk anak. Tadi kita sampaikan. Pertama dihadapkan, yang kedua dipakas, kemudian ditimbang jadi sedekah emas atau perak dengan kadar timbangan. Kemudian yang ketiga adalah diberi nama yang baik. Keempat adalah dinakekakan. Keempat adalah dinakekakan. Kemudian yang kelima dibiasakan untuk didengarkan kalimat-kalimat baik. Karena anak kecil itu adalah memorinya masih bersih. Maka sering-sering diisi dengan kebaikan. Ya, maka oleh sebab itu perlu ekstra hati-hati anak kecil itu dari ucapan-ucapan buruk. Anak kecil itu belajar dari apa yang dilihat dan didengar dari orang tuanya. Kalau orang tuanya bohong, meskipun bapaknya sering ngomong bohong itu dosa. Oh, bapaknya bohong. Oh ya, begitu mana? Maka
ini adalah bersih. Maka hati-hati ketika Anda mengelola sesuatu yang bersih. Itu lebih kuat ngampolnya kepada tangan. Mohon maaf. Saya, ya meskipun mohon maaf, saya hafal banyak doa. Saya banyak hafal doa. Doa dari hadis ini hafal. Tapi, tak pernah kok. Pokoknya setiap saya mau tidur, doanya itu yang saya ingat adalah doa yang diajarkan oleh ibu waktu kita TK. Selalu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan namaMu ya Allah hamba hidup dan dengan namaMu ya Allah hamba mati. Lalu itu selalu saya baca. Padahal yang mestinya saya banyak apa? Allahumma la aslamtu wa la amantu wa ala rabbika tawakkaltu wa ala alayka tawakkaltu. Ya. Aslamtu wajhi ilaik wa qawwamtu amri ilaik wa jadtu amri ilaik wa rajtu awla nadiyaka ilaik. Seterusnya banyak apa doa kenapa? Tapi setiap mau tidur selalu yang saya ingat itu. Tapi artinya berapa? Artinya dengan nama ya Allah apa yang hidup dan dengan ya ini dia yang cerita oleh orang tua itu. Nyantol sama juga. Gitu ya? Saya teringat dulu istilahnya diajarin orang tua setiap masuk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai nada salamnya pun bisa itu. Ini lho Pak, pelajaran waktu kecil itu nyantol di otak. Ya, nyantol di otak. Maka oleh sebab itu, kenapa sih maaf? Orang pikun bisa lupa lalu. Tapi kenapa gak lupa bahasa? Gak ada pikun kemudian lupa bahasa Indonesia. Berubah dia dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena kan lah, aku jadi ikut. Ya. Tapi kenapa kok bahasa gak lupa? Karena bahasa itu mulai dari kecil, sudah nyantol. Bahasa yang dari kecil, itulah yang paling kuat bagi seseorang. Gitu ya. Maka mohon maaf, Pak. Sepisah umpamanya, meskipun saya umpamanya sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, apalagi namanya kondok, hadrobot, kawan-kawan sudah banyak yang dari Jakarta, dari mana? Kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Indonesia, dakwah bahasa Indonesia. Tapi ya mohon maaf, saya ngakuin sendiri. Kadang-kadang sekali-kali ngomong keceplos bahasa Jawa, keluar sendiri. Nah, tanpa kesadaran. Itulah maksudnya tadi, ajar waktu kecil dari orang tua itu nyantolnya luar biasa. Maka hati-hati dengan ajaran anak. Ya, maka para ulama mengatakan disebutkan oleh Imam Ghazali, anak itu tabungannya seperti kertas putih orang tuanya yang menulis di kertas putih tersebut dia mau jadi apa. Maka pandai-pandailah orang tua untuk mengarahkan anak. Maka tidak bisa dibenarkan kalau orang hanya sekedar berpangku tangan. Mana takdir, apa yang ditentukan, ya betul semuanya ketentuan Allah, tapi kan Anda wajib ikhtiar. Saya maksud semisal ini adalah ada sebagian orang pembenaran akan bencok. Pikirnya memang dari baginya, dia laki-laki tapi senang sama perempuan. Laki-laki tapi dia senang modelnya itu kayak perempuan. Ya bapaknya lah yang ngatur, ibunya yang ngatur. Kalau anak laki-laki jangan dibelikan boneka Barbie. Anak laki-laki jangan dibelikan mainan masa-masaan. Anak laki-laki itu mainannya robot, mobil, bis, tanker, tembak-tembakan. Bagaimana juga demikian anak perempuan jangan dibelikan robot. Anak perempuan dibelikan tank. Nah, jadi akhirnya ya, maka anak perempuan bentuk dengan kodratnya sendiri. Nah, di antaranya lagi juga, kewajiban orang tua adalah untuk menjaga anaknya dari segala sesuatu yang melepaskan dia dari kadar fitrah. Kadar fitrah, Allah SWT menaruh kepada kita fitrah. Fitrah itu apa? Akhlak-akhlak yang sudah menjadi dasar utama. Jangan sampai keluar. Akhlak dasar utama ini tidak bisa berubah. Ya, mencuri buruk, bohong buruk,
anak kemudian tidak memahami ini semuanya sampai seakan-akan ada di otaknya mencuri itu baik, bohong itu baik, bohong itu menyelamatkan diri, bohong jangan sampai dijaga, karena ini tidak akan mungkin berubah sampai kiamat kiamat. Ya, hukum bisa saja berubah dengan perkembangan zaman, tapi akhlak tidak ada berubah. Manusia dicipta dari Allah sejak zaman Nabi Adam, tangannya dua, kakinya dua, kepalanya satu, matanya dua. Udah aturan dari Allah kayak gitu, nggak ada kemudian berpikir sekarang. Sekarang sudah zaman milenial, mestinya tangan tiga, mestinya kaki jadi empat, jadi kambing lah tebu. Nah, ini nggak akan bisa berubah sama akhlak juga gitu. Jangan sampai kemudian kita mendidik anak kemudian terpikir sama anak, mencontek itu bagus, males itu menguntungkan, bohong itu menyelamatkan, itu jangan sampai. Itu merusak akhlak, hati-hati. Ya, maka dari itu orang tua wajib untuk menjaga, jangan sampai fitrah itu kemudian keluar. Semisal juga urusan masalah syahwat, anak harus diingatkan. Tidak boleh kemudian kalau ini sudah zaman sudah kacau balau sudah biasanya anak pacaran biasa, jangan sampai kayak gitu. Terjebak sana, jangan ikut zaman tua. Jangan salah ke zaman, yang salah diri kita sendiri. Kenapa kita akan menjaga? Dan di antaranya juga adalah untuk berusaha semaksimal mungkin memperbaguskan didikan dia, dan juga jauhkan dari wanita-wanita yang menyusui yang dia tidak solehah. Zaman-zaman dulu masih banyak anak disusui ke orang lain. Zaman dulu, zaman sekarang sudah jarang. Zaman dulu disusui ke orang lain, maka harus orang itu harus hati-hati. Karena arogol juga belum tiba. Arogol itu susuan itu mempengaruhi akan watak seseorang. Oleh sebab itu kenapa sih ada hukum rogol ibu yang menyusui jadi ibunya, saudaranya dia jadi saudara kita, suaminya ibu yang menyusui jadi bapak dia. Jadi mahrom nasab sama dengan mahrom rogol, gimana pengaruhnya susuan? Ya, maka hati-hati kalau mau disusukan, pilih wanita yang solehah, pilih wanita yang baik, bahkan kalau perlu, dibayar mahal untuk wanita solehah supaya menyusui anak kita. Karena itulah yang berpengaruh pada anak. Karena dari susuan itulah pertama kali tumbuhnya otak dan juga raga anak, jasad anak itu dari susuan. Ya, maka jadi itu dulu di zaman Nabi pun, ya, bayi-bayi disusukan kepada orang-orang kampung. Selain dari tujuannya adalah untuk supaya anak sehat di kampung, hirup udara segar, terjauh dari debu-debu kota. Demikian juga pergaulan-pergaulan yang kurang bagus, biasanya di kampung itu pergaulannya lebih terjaga. Di kampung itu biasanya akhlak itu lebih bagus. Ya. Contoh ringan saja, penghormatan. Penghormatan di kota kurang. Tapi kalau di kampung, karena di kampung jumpa sama siapa pun mesti sendul, ngobrol, gitu ya, geng, gitu. Ya tak, kemana pak? Kemana selalu? Saya tuh masih ingat di kampung dulu ya, kita kalau naik sepeda, ada orang yang lebih tua, kita turun, kita tuntun, itu masih ingat saya. Saya tuh masih ingat dulu naik sepeda, kalau depan masjid selalu saya tuntun, karena ajaran kakek dulu itu kalau depan masjid nggak boleh naik kereta, nggak boleh naik sepeda. Kita main sepak bola, ada nampak orang tua berhenti dulu sama orang ini hebat. Sekarang ditendang kita kepalanya bapak. Kan gitu kan? Udah gak peduli lagi nilai akhlak kurang. Saya Ramadan pernah cerita ya. Saya dulu agak nakal waktu SMA itu merokok. Saking takutnya denger. Bukan suaranya bapak gue. Langkah kaki bapak lewat. Saking takutnya rokok itu saya matikan dengan tangan. Saking takutnya ketahuan bapak kita dong.
kalian sakit tato. Nah sekarang pokoknya bapaknya dicuri. Kan gitu kan? Dicuri loh bapaknya. Walhasil takutnya orang tua, anak pada orang tua lah. Malah bisa jadi bantah, bisa jadi bahkan nganggup orang tuanya kolot, orang tuanya ada kerja bapak, orang tuanya bodoh, orang tuanya kita dulu diajar sama orang tua untuk bangga sama orang tua, nggak tahu orang tua itu jadi apa, nggak tahu. Pokoknya kita bangga sama orang tua. Orang tua kita alim, nggak alim, orang tua kiai, nggak kiai, orang tua soleh, nggak soleh, orang tua kita masjid, nggak masjid. Yang penting orang tua kita adalah pintu surga. Itu ajaran kakek dulu itu kayak gitu. Kakek makan, nggak boleh kita orang ngobrol itu nggak boleh. Saya itu ingat dulu itu kecil, ya. Kakek makan kita rame sampai ke sebelah kakek itu. Saya dimasukkan bapak ke dalam kamar mandi. Kamar mandi penuh air kan masuk sampai nangis. Kenapa? Ya, itu kita lihat di mana didikan orang tua jangan sampai orang tua makan, kakek makan kita ribut. Kakek makan kita ribut. Takut namanya orang tua kakek ke sebelah mulia apa? Gara-gara kita rame kakek ke sebelah kita bisa lain. Itulah kisahnya di mana orang tua mungkin. Nah, akhlak itu penting. Maka biasa kedua, sekarang kita didik anak kita akhlak yang baik. Keluar terus bilang sama orang tua, keluar terus saling sama orang tua, orang tua harus izin sama orang tua. Jangan kemudian anak keluar asal keluar, entah sampai di mana kemana nggak tahu barat. Nah, ini menjadikan anak akhirnya seakan-akan mohon maaf tidak mendapat kasih sayang orang tua. Akhirnya gampang dapat kasih sayang di luar. Kasih sayang di luar apa? Pacar, kawan baik, kawan kafe, kawan nongkrong, kawan rokok, kawan narkoba. Akhirnya kasih sayang di sana. Karena apa? Karena di rumah sudah diperhatikan. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya insya Allah Allah yang bertakwa. Anak dan keluarga kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alni muttaqina imama Allahumma barik lana fi auladina wa la tudurra warzuqna birrahim Allahumma waj'alna wa auladana wa ashabana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa yawma nusri wa dhayr rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.